welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau pergi jalan-jalan, tapi sebelum jalan-jalan, seperti biasa, aku mau skincare-an dulu biar kulit wajah aku terjaga dari paparan sinar matahari. Nah, by the way, tadi aku udah cuci muka, jadi ini muka aku udah bersih ya. Aku pakai facial wash dari Dr. Matt Skincare. Seperti biasa nih, facial washnya yang kayak gini nanti akan aku simpan di sini. Nah, terus karena aku tadi udah cuci muka dan muka aku udah bersih, aku mau lanjut pakai toner acne. Nah, ini juga sama toner dari Dr. Matt Skincare. Ini itu tonernya berfungsi untuk mengembalikan pH kulit dan juga bisa untuk menyegarkan, dan pastinya ini khusus untuk kulit wajah yang berjerawat. Ini tuh pakainya juga gampang banget, tinggal disemprot aja ke seluruh wajah terus didiemin aja sampai tonernya meresap. Seger banget. Nah, ini pakainya tinggal kayak gini doang udah. Kita tunggu aja sampai tonernya meresap di kulit wajah aku. Tonernya udah meresap, lanjut aku mau pakai sunblock acne. Ini tuh sunblocknya bener-bener bagus banget buat kulit kalian yang lagi berjerawat. Kenapa? Karena ini ada kandungan niacinamide sama antibiotik alami yang bisa meredakan jerawat, juga gak bikin kulit kalian berminyak. Langsung aja kita pakai sunblocknya. Ini tinggal pakai secukupnya aja ya. Nah, ini tinggal di apply aja ke seluruh wajah. Sumpah ini enak banget sih sunblocknya. Kayak adem gitu loh di kulit. Pakai sunblocknya udah selesai, jadi sekarang tinggal kita pergi. Kali ini aku lagi jalan-jalan lagi di Jogja. Kali ini aku lagi ada di tempat wisata yang lagi hits banget, yaitu Agrowisata Bumi Merapi. Nah, buat kalian pasti penasaran dong di sini ada apa aja. Yuk, ikutin aku. Okay, untuk spot pertama ini kita jalan-jalan dulu. Kita lihat-lihat ada hewan apa aja di sini. Karena di sini tuh banyak banget hewan-hewan yang lucu-lucu, unik-unik dan langka-langka.
Nah, sekarang aku lagi jalan. Ini aku mau ngajakin kalian ke miniatur Santorini. Nah, sebelah sana. Jadi, yuk ikutin aku. Kita ke miniatur Santorini. Ini aku lagi ada di bagian atas. Jadi kalau dari atas sini kalian bisa lihat tuh seluruh tempatnya dari sini kelihatan. Jadi ini benar-benar mirip kayak di Santorini. Jadi kayak replika-replikanya gitu tuh. Cakep banget kan? Rame-rame apa tuh di sini? Wow, banyak banget ya yang pada kumpul di sini. Nah, kenapa sih banyak banget yang kumpul? Karena ini itu salah satu spot favorit wisatawan yang datang ke sini. Biasanya mereka pada foto-foto di spot ini atau bikin video-video untuk TikTok atau upload di Instagram. Nah, salah satunya pintu ini nih. Pintu kemana aja? Coba kita cek ya, bagus atau enggak. Wah, ternyata di dalamnya juga rame banget guys. Banyak pengunjung ya. Ya udah deh, berhubung rame, jadi kita keliling-keliling aja. Buat kalian yang mau datang ke sini, usahakan jangan di hari weekend ya. Di weekday aja, biar kalian bisa bikin video TikTok yang bagus. Keliling-keliling di miniatur Santorini-nya udah capek juga naik turun tangga, jadi aku mau keliling-keliling lagi. Jangan di skip ya, terus ikutin aku. Berhubung hujan, jadi aku mau makan dulu
sebentar di sini yang tadi udah aku liatin. Yuk mari kita pesan. Ini dia menu makanan yang ada di Argo Wisata Bumi Merapi. Tuh ini banyak banget sih menu makanannya. Dan yang pasti di sini tuh murah-murah banget. Tapi sayangnya di sini enggak ada menu makanan berat. Tempat makannya luas, nyaman, bersih, dan yang pasti dingin banget karena di bawah pohon-pohon yang gede-gede banget. Ini dia makanan yang udah aku pesen tadi. Cepet banget sih ini datangnya, enggak nunggu lama. Yang pertama aku pesen pisang bakar coklat keju. Tapi ini sedikit sih porsinya. Terus aku pesen bakwan. Wow, dingin-dingin enak ya. Terus ini aku pesen mendoan. Ukurannya enggak terlalu gede-gede banget sih. Terus yang terakhir aku pesen kopi robusta. Nah guys, ini aku mau cobain. Tadi aku beli pisang coklat keju. Ini harganya 5.000 atau 6.000 gitu ya. Pisang keju 5.000-an, lihat dong. Ini gokil sih. Cuman 2 piece. Ini tuh pisang satu dibagi 2. Tipis banget ya Allah. Ya 6.000 juga sih. Tapi ya setelah, mari kita coba. Ini pisang bakar ceritanya. Ya, rasa pisang pada umumnya lah ya. Jangan berekspektasi tinggi, harganya juga murah. Tapi pengen ketawa aja sih lucu. Bisa cuma dikasih segini doang. Lanjut kita cobain bakwannya. Enak gak? Pakai bumbu rujak gitu sambalnya. Tapi ini masih banyak terigunya dibanding sayur-sayurannya. Ya lumayan lah, murah. Lanjut lagi kita cobain tempe mendoan. Ini pakai sama sih, pakai apa? Bumbu rujak juga. Susah lah ya. Tempenya tipis. Terigunya banyak. Terus selesai keliling-keliling jalan-jalannya di agrowisata Bumi Merapi. Di sini tuh tempatnya luas banget, hewannya juga banyak, tempat foto Instagramable-nya juga banyak. Buat kalian yang udah punya keluarga, ini cocok banget bawa keluarga kalian buat main di sini. Karena aku udah puas banget main di sini, jadi sekarang aku mau pulang. Makasih udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Bye bye, tunggu aku di next video.